Korang tahu kenapa jadi dekat Abang Zaman ni? Sekarang. Kita tengok Abang Zaman ni kita. Jalan posture dah tak betul tu. Kesian, babe. Kalau nak buat persembahan sekalipun, Abang Zaman ni tak boleh nak berdiri. Dia kena ada something support dia. Kerusi je lah. So, kalau Abang Zaman ni ada tengok video aku ni, aku nak minta izinkan Abang Zaman ni lah. Kita kongsi sama-sama lah. Dan semoga Allah pemudahkan Abang Zaman ni, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Bagi yang tak faham apa yang jadi dekat Abang Zaman ni, dia seolah-olah baru keluar pada gua, tak tahu apa jadi dekat social media, dah bersepah dah pasal Abang Zaman ni. Mari aku tunjuk gambar. Belakang ni apa? Tulang belakang kita secara normalnya. Memang Allah jadikan tulang belakang kita memang bentuk macam ni, bentuk S. Bentuk tulang belakang kita ni seakan-akan macam kuda laut. Yang ni kita panggil sebagai normal spine curvature. Yang ni kalau kita tengok dari tepi, kalau kita tengok dari depan, yang ni dia straight elok sahaja. Dia bukan bengkok. Tapi apa yang jadi dekat Abang Zaman ni kita, tulang belakang Abang Zaman ni seakan-akan makin membengkok. Dia macam ni. Makin membengkok. Skoliosis kita panggil. Normal macam ni. Abang Zaman ni dia macam ni. Hampa mesti nak tanya aku kan, tak sakit ke Abang Zaman ni macam tu? Sakit, tak sakit, ada simptom, tak ada simptom, bergantung kepada how severe tulang belakang kita bengkok. Makin bengkok tulang belakang, makin teruk simptom dia. Sebab apa? Jom kita tengok. Dekat tulang belakang, dekat belakang-belakang kita ni ada apa sebenarnya? Ada otot-otot belakang, back muscle. Dan yang paling crucial, ada saraf tunjang. Korang try bayangkan kalau tulang tu makin membengkok, membengkok, membengkok dan memberi tekanan dekat otot dan juga nerve. Kalau kena dekat otot, mestilah sikit belakang betul. Muscle strain. And kalau tulang tu dihimpit saraf kita, hampa tak rasa macam kawalan-kawalan saraf bawah kaki terganggu? Segala saraf yang kawal otot kaki, segala saraf yang kawal kita punya pundi kencing, segala saraf yang kawal kita punya dubur yang buang air besar terganggu. Jadi kebah kaki, jadi nak kencing tak lawas, nak berak susah kena teran kadang-kadang. Dan yang paling teruk, kalau tak rawat, boleh menyebabkan lumpuh separuh badan. Yang kita panggil sebagai paralytic scoliosis. So tulang belakang ni jangan main-main lah, sebab benda tu ada nerve, lepas tu ada otot, ada organ-organ penting. Dia punya teruk tak teruk tu sampai dia kacau posture dan cara kita jalan tau. Ni tak usah kita sembang jauh-jauh lah. Hampa kena slip disc pun dah tak tahan sakit belakang. Tambah pula scoliosis. Teringin aku nak jumpa Abang Zaman ni. Semoga dia pemudah.